Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Haspot Lovers, selamat datang di Rio Haspot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat dan semoga selalu tambah banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini tepat 7 hari setelah video yang mini quiz berhadiah pulsa 20 maka kita akan umumkan siapakah pemenang dari mini quiz tersebut. Jadi jangan skip atau pindah-pindah channel ini karena kita akan umumkan siapa saja pemenangnya. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatifnya semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe tombol merah yang ada di bawah ini, bisa diklik nih, dan juga notifikasi loncengnya, gambar lonceng ada di bawah juga diklik biar setiap kami mengupload video terbaru adalah yang pertama kali mengetahuinya. So langsung aja ke videonya, inilah Rio Haspot selengkap. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kalian para Rio Haspot Lovers yang sudah mengikuti dan mendukung video ini dari awal hingga sampai saat ini mencapai subscriber yang seperti ini. Makasih banyak. Terima kasih banyak buat dukungan kalian, karena tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang. Makasih juga buat kritik dan sarannya yang udah masuk ke kolom komentar kami ataupun ke media-media sosial kami yang udah kami tulis di bawah ini itu. Jadi kami akan evaluasi satu demi satu demi kemajuan atau perkembangan channel ini juga. Oke, langsung aja kita bahas mengenai mini quiznya. Jadi di video saya ini, saya ada dua pertanyaan untuk mini quiz berhadiah pulsa 25K. Yang pertama adalah pertanyaannya, apa arti kata boboto dalam kamus besar bahasa Sunda? Jadi yang saya bilang, yang saya pertanyaan adalah, apa arti kata boboto dalam kamus besar bahasa Sunda? Jadi dalam kamus besar bahasa Sunda itu adalah ada arti boboto tersebut. Secara garis besar, boboto adalah supporter atau pendukung. Itu benar. Secara garis besar. Tapi yang saya minta adalah rinciannya di kamus besar bahasa Sunda. Dan jawabannya adalah dalam kamus besar bahasa Sunda yang saya ambil dari karyanya R. Satya Dibrata. Boboto itu adalah orang yang menghidupkan semangat kepada orang yang hendak berkelahi atau berperang dalam kurung atau binatang yang akan diadu, atau garis besarnya adalah supporter. Jadi arti kata boboto dalam kamus besar bahasa Sunda karya R. Satya Dibrata adalah orang yang menghidupkan semangat kepada orang yang hendak berperang atau bertarung atau berkelahi, atau binatang yang hendak diadu, atau garis besarnya adalah supporter. Itu jawaban yang pertama. Dan jawaban kedua adalah, siapakah, pertanyaannya adalah, siapakah ketua umum Persib untuk pertama kalinya, atau siapakah ketua umum Persib yang pertama? Jika Anda menjawab Samsudin, salah. Karena Samsudin itu adalah ketua umum PSIB, bukan Persib. Jadi sebelum Persib itu adanya PSIB. Jadi PSIB itu dari DBF digabungkan. Karena Persib itu dari tahun 1993 itu sudah dibentuk dan digabungkan menjadi PSIB. PSIB itu diketuai oleh Samsudin. Dan PSIB itu berubah nama menjadi Persib pada tahun 1933 dengan nama Persib. Dan ketuanya adalah Anwar ST Pamuncak. Ketua umum Persib yang pertama kali adalah Anwar ST Pamuncak. Itu jawaban yang benar. Dari 17 komentar yang masuk ke video saya yang itu, hanya 4 orang yang mengikuti kuis ini. Hanya 4 orang. 4 orang yang mengikuti kuis ini. Dan dari jawaban mereka pun tidak semuanya benar. Ada yang mendekati, ada yang
hanya menjawab satu aja, ada benar satu aja. Jadi kita akan pilih yang paling mendekati, walaupun tidak pas banget. Kita ambil yang paling mendekati dengan jawaban yang mana. Oke, yang pertama menjawab itu adalah Ijanahi Inyadagi. Dia hanya menjawab satu pertanyaan aja, yaitu Anwar ST Pemuncak. Sedangkan pertanyaan pertama dia nggak jawab. Oke, makasih buat Ijanahi Inyadagi yang udah ikutan berpartisipasi dalam kuis ini. Sayang sekali Anda cuma menjawab satu pertanyaan. Yang kedua adalah Akbar Gaming. Akbar Gaming menjawab di sini dalam bahasa Sunda adalah pendukung pemberi semangat. Pendukung pemberi semangat, betul. Pendukung pemberi semangat. Tapi tidak lengkap. Harusnya ada orang yang memberi semangat kepada orang yang hendak berperang atau diadu, atau hewannya atau binatang yang akan diadu secara besar atau supporter. Benar. Dan jawaban kedua, Pongo Persib adalah ST Anwar ST Pam. Nah itu harusnya tulisannya Pamuncak, P A M O E N T J A K. Tapi si tulis Anwar ST Pamo W. Mungkin dia typo ya, typo ya. Waktu nulis mungkin dia pengen nulis E tapi pencetnya W. Anwar ST Pamuncak jawab dua pertanyaan. Yang ketiga adalah Wisnu Gaming. Wisnu Gaming menjawab dalam bahasa Sunda yang secara umum berarti pendukung, betul. Secara umum atau secara garis besar, supporter atau pendukung, itu jawaban dari Boboto. Boboto itu adalah pendukung atau supporter, itu secara umum atau garis besar. Yang saya minta di sini adalah secara rincinya dalam kamus besar bahasa Sunda. Dan dia menjawab jawaban kedua adalah Anwar ST Pamuncak, betul. Anwar ST Pamuncak adalah ketua umum Persib yang pertama kali. Yang ketiga adalah Roni Nakcapung. Yang menjawab, yang pertama adalah pendukung, yang kedua Samsudin. Nah ini, kalau pendukungnya doang benar, tapi tidak lengkap. Dan jawaban kedua salah, bukan Samsudin tapi Anwar ST Pamuncak. So, intinya saya berterima kasih banget yang udah ikutan kuis ini. Dari 4 orang ini saya berterima kasih banget. Di sini kita akan pilih jawaban yang paling mendekati saja. Dan kami memutuskan Akbar Gaming yang jawabannya paling mendekati. Jawab dalam bahasa Sunda adalah pendukung atau pemberi semangat. Dan jawaban kedua ada Anwar ST Pamuncak. Dan mungkin udah saya typo ya, tapi maklumin lah Pamuncak ya. Selamat buat Anwar Gaming, Akbar Gaming. Kamu dapatkan pulsa 25K dari kami. Ditunggu aja rewardnya, nanti coba kami hubungin nomor telepon yang Anda sudah kirimkan ke kami. Buat yang lain yang belum beruntung, jangan berkecil hati, doain aja mudah-mudahan channel ini bisa lebih maju lagi. Dan untuk Wisnu Gaming ya, dalam bahasa Sunda yang kenoma adalah pendukung, nah itu gak betul pendukung, cuman kita bilang secara garis besar itu pendukung. Yang penting adalah arti dalam kamus bahasa dan kamus besar bahasa Sunda, bukan secara garis besar. Kalau cuma pendukung semua orang tahu bahwa itu adalah pendukung, betul. Cuman kami bilang di sini minta ada arti dalam bahasa dalam kamus besar bahasa Sunda. Itu ada. Kalau kalian cari dalam kamus besar bahasa Sunda, Boboto itu artinya apa? Akan kalian temukan. Jadi maaf banget buat Wisnu Gaming belum bisa ya. Jadi kita kasih Akbar Gaming ya. Maaf banget ya, makasih banget yang udah ikutan kuis ini. Ya ini untuk hiburan aja. Doain aja mudah-mudahan channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa memberikan reward-reward yang lain yang lebih besar lagi buat kalian. Dan juga makasih banget yang udah kirim kritik dan saran di kolom komentar atau di video-video kami yang sudah tayang. Kita terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan perang-perangnya hanya di Rio Dengan Sport. Terima kasih yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Dengan Sport.